Nenjak usum halodo sebab lalawak di Kabupaten Bandung mimiti seseten cai beresih. Sawatara patani di Kecamatan Ranca Ekek, seseten nyangking cai ker dikamalirkan ke pasawahanana. Pangnak itu hiji-hijin irigasi anu sesarina ngamalirkan cai kawas garapenana, nyaeta walungan Citarik kiwari mimiti nyatan. Nyekos kitu kayaan ngamalirna walungan Citarik anu pernahna di leuweuk Ranca Ekek Kabupaten Bandung. Teu kawas sasari, cai anu biasa da ngamalir ka mang ratus-ratus hektar lahan pasawahan di Kecamatan Ranca Ekek jeung Solokan Jeruk Teh, kiwari mimiti nyaatan sarta ukur nyesakeun cai saeutik. Luyu kana katerangan sawatara patani, kayaan samodel kitu teh karanda panti saprak sabulan katompernakeun. Dumeh tisaprak bulan Juli hujan tacan ngaririncik ka eta lelewek. Eta patani ngarasa leuwang bakal ngabalukarkeun dirina nandangan gagal panen dumeh lahana kurang cai. Kukituna sangkan sawahna tetep bisa dikamaliran cai tur moal gagal panen, eta patani kapaksa ngaluarkeun waragat ekstra tepi ka tilu tikeleun lantaran kudu nyewa mesin kompa cai keur nyedot sesa cai anu ngamalir di walungan Citarik kalahan pasawahanana. Sedang melakukan penyedotan air buat pengairan sawah. Jadi sawah di sini emang sumber airnya cuma dari Sungai Citarik. Iya, iya betul. Kalau tidak seperti ini emang gimana Kang? Kalau tidak seperti ini pasti kemungkinan gagal panen. Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Ahmad Johara nembrakeun. Tepi ka kiwari tilu kecamatan di Kabupaten Bandung kapangaruhan ku usum halodo panjang, nyaeta Bale Endah, Ranca Ekek jeung Cicalengka. Dinamprona pihakna nataharkeun 7 truk tangki ti BPBD, Disperkimtan, PMI, Pemadam Kebakaran, Turta PDAM Tirta Raharja, ancokeunan warga anu butuh bantuan cai bersih. Ya, tapi di tengah kondisi seperti ini, ada beberapa wilayah kecamatan yang sudah mengajukan permintaan agar segera di-drop air bersih karena memang sudah ada penurunan debit air seperti dari Kecamatan Cicalengka, kemudian dari Ranca Ekek dan dari Kecamatan Bale Endah gitu ya. Bale Endah sendiri yang minta air kan biasanya yang suka kebanjiran, Kelurahan Andir gitu ya. Karena kan sampai ke wilayah pegunungan, mereka juga tetap ada wilayah yang kesulitan air. Usum halodo karasa pangaruhna ku warga Kabupaten Bandung tisaprak akhir bulan Juli. Pemerintah Kabupaten Bandung meredih sakumna masyarakat Kabupaten Bandung, sangkan laporan sarta ngajukeun bantuan cai bersih ka Ketua RT atau RW di leuweukna sewang-sewangan, upama lingkunganna ngarandapan krisis cai bersih. Rezitia Prasaja, Bandung TV.